Okey, soalan saya gini je. Pertama sekali sebelum kita pergi lebih jauh. Adakah boleh ke tidak sebenarnya kita baca, kita ambil informasi dan percaya kepada teori-teori konspirasi? Dan orang yang bawa teori konspirasi ni jahat ke sebenarnya? Dr. Kamidin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Yang dihormati kita punya moderator saudara Amin Idris, sahabat saya juga al-fadilah ustazah Dr. Nik Salida. Bila kita bertanya tentang teori konspirasi, yang mana pada musim-musim COVID ini kita banyak orang perkatakan, especially berkaitan dengan isu vaksinnya, pasal isu dalang di sebalik COVID ini, maka teori konspirasi ini menjadi satu perbualan yang hangat. Tetapi teori konspirasi ini kalau kita nak faham, dia adalah satu teori yang mana ramai orang percaya bahawa di dunia ini akan ada satu kuasa yang akan menentukan segala apa yang berlaku di dunia ni. Cuma ada pelbagai version lah. Ada versi orang Islam, ada versi orang Kristian, ada versi daripada pihak-pihak lain, dan mereka akan ada tahap. Ada yang tahap ekstrim, tahap sederhana, tahap yang celup-celup. Doktor, Barat pun mengatakan ni teori konspirasi Islam. Kononnya nak suruh semua masyarakat dunia pakai niqab. Dan kita orang Islam pula melihat ini agenda daripada Yahudi, Illuminati dan sebagainya. Jadi teori konspirasi ini dia nak percaya bahawa sebenarnya ada satu misteri dekat sana yang akan menentukan apa-apa yang terjadi ini. Tetapi kalau kita nak kata mereka ini jahat ke tak, tu kita taklah kata jahat, melainkan memang dia ada buat benda-benda yang jahat. Tetapi mungkin kita kata ada nakal sikit lah. Kadang-kadang sebab dia akan mengusik pihak berautoriti, akan mengusik pihak-pihak berkuasa, ilmuan-ilmuan. Sebab bila mereka dah percaya dengan teori konspirasi yang saya anggap ni satu tajuk yang obsesi, yang boleh membawa seorang tu rasa sangat obses, especially orang yang tertarik dengan misteri-misteri. Jadi mereka ni akan ada macam-macam package lah, dengan ada yang menyokong tentang isu flat earth-nya, ada yang akan menyokong tentang isu anti-vaksinnya, sebab mereka percaya ada pihak yang kontrol untuk nak buatkan kita semua ikut agenda mereka. Jadi kalaulah kata mereka ni sampai tahap melabelkan ulama itu begini dan begini, maka itu tak wajarlah kita kata. Tapi kalau kita nak cerita tentang teori konspirasi, memang sebenarnya pening. Sebab maksudnya kita akan sangat sukar untuk nak bergerak, yakinkan mereka. Dia kata macam kalau di dunia ni kita ada pemikir-pemikir yang hebat, kita ada cendekiawan-cendekiawan hebat, pengkaji-pengkaji, sekolah-sekolah ilmu yang hebat, tetapi dia ada penteori konspirasi yang lebih hebat lagi. Mereka ni yang boleh mengulas semua ni. Yang mana apa yang ilmuan-ilmuan ni tak boleh nak buktikan, mereka boleh. Dia boleh buktikan. Dia boleh buktikan, dan mereka boleh mengeluarkan satu teori yang tak perlu ada scientific evidence, yang tak perlu ada ni. Mereka boleh mengulas macam-macam, yang mana tak boleh kita nak ulas lah. Tapi ada satu lah yang menariknya. Teori konspirasi ni yang membuatkan ramai orang tertarik adalah kerana dia ada kecenderungan untuk nak mencantumkan puzzle-puzzle ni lah. Kisah, bila gabung tu nampak make sense. Memang nampak macam ya juga. Tapi dia tak boleh proof kan adakah benda ni kebetulan ataupun benda ni satu pembuktian ilmiah yang jelas. Tetapi apa yang nyata is benda ni sangat menarik. Sangat menarik. Dan bila kita akan bicara pasal teori konspirasi, urutan peristiwa, sorotan-sorotan kronologi peristiwa yang terjadi itu akan membuatkan kita akan rasa macam, oh, ya juga, boleh tahan juga. Jadi insyaAllah kita akan bahaskan lagi tentang isu ini selepas daripada ini. Okey.